Di sini ada nasihat unik dari beliau. Yang pertama, jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan. Yang kedua, berinvestasilah untuk menciptakan sumber penghasilan lain. Yang ketiga, jika Anda membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan, tidak lama kemudian Anda harus menjual barang-barang yang Anda butuhkan. Jadi artinya Anda pilihlah investasi yang terbaik menurut passion Anda dan juga belilah barang-barang sesuai kebutuhan bukan keinginan. See you, bye-bye.